Hai guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu produk yang sangat viral di TikTok, yaitu apa ya namanya? Braille Blackhead Mask. Ini teman-teman produknya. Mungkin untuk teman-teman yang suka aktif di TikTok pasti tahu, dan juga teman-teman yang suka apa ya, yang suka dengan skincare pasti tahu ya apa si produk ini tuh lagi viral-viralnya di TikTok. Oke, sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, subscribe yang banyak. Langsung saja ke videonya. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih manfaat dari si Braille Blackhead Mask ini? Nah, Braille Blackhead Mask ini itu untuk mengangkat kulit mati, mengangkat komedo hitam dan juga komedo putih di wajah, daerah wajah kita. Biasanya untuk komedo-komedo itu banyak muncul atau tersimpan di hidung, kemudian di dagu dan juga di jidat. Nah, dikarenakan saya itu ada komedo hitamnya dan juga komedo putihnya, dikarenakan kulit saya itu berminyak, jadi lebih mudah berkomedo dan juga lebih gampang kusam teman-teman, dikarenakan kulit saya itu tipenya berminyak. Jadi saya menggunakan ini untuk mengangkat komedo yang ada di hidung. Kebetulan hidung saya itu komedo hitam dan juga komedo putihnya. Oke, apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu mengangkat komedo tanpa merusak kulit kita. Jadi mengangkat komedo dengan lembut, tetapi hasilnya itu sangat luar biasa. Kemarin saya sudah coba ya teman-teman. Saya sudah coba di hidung. Nanti saya akan munculkan di sini hasil dari pengangkatan komedonya seperti apa ya teman-teman, ini seperti ini untuk hasilnya. Nah, jadi untuk mengangkat komedo itu sangat efektif sekali, tanpa sakit, tanpa nyeri, dan juga tanpa merusak kulit wajah kita ya teman-teman. Untuk manfaat yang kedua yaitu menghaluskan kulit wajah. Karena kan Braille Black Mask ini tuh bisa mengangkat sel kulit mati kita, sehingga kulit wajah kita itu akan terasa lebih halus dan juga lebih bersih. Untuk manfaat yang ketiga yaitu mengencangkan kulit teman-teman. Karena di si Braille Black Mask ini tuh mengandung aloe vera, jadi bisa mengencangkan kulit wajah kita dan juga melembabkan kulit wajah kita. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya menutrisi wajah kita, sehingga wajah kita itu akan terlihat lebih bersih, lebih kencang, dan juga lebih sehat. Oke, bahan apa saja sih yang terkandung di Blackhead Mask ini ya, si produk dari Braille ini? Yang pertama yaitu tea tree oil ya teman-teman. Tea tree oil ini sangat bagus sekali untuk menenangkan wajah, kemudian antiinflamasi, dan juga antimikroba ya teman-teman. Antimikroba menghilangkan bekas jerawat dan juga mengobati jerawat. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan jerawat, ini tuh bisa digunakan, tetapi menggunakannya itu jangan terlalu sering. Cukup satu minggu itu hanya satu kali saja, karena kalau kita sering menggunakan ini ya, Blackhead Mask ini bisa mengakibatkan iritasi di kulit kita. Untuk yang kedua yaitu Royal Jelly teman-teman. Royal Jelly ini tuh bermanfaat untuk menjaga elastisitas kulit kita, kemudian melembabkan dan juga menghilangkan kerutan di wajah kita. Selain itu bisa menghilangkan bekas jerawat juga. Nah, untuk teman-teman yang punya masalah dengan bekas jerawat bisa menggunakan si Blackhead Mask ini dari Braille. Yang ketiga yaitu aloe vera teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya aloe vera itu manfaatnya untuk apa, yaitu melembabkan kulit wajah kita. Jadi kulit wajah kita itu meskipun sudah kita cabut komedonya, tetapi wajah kita itu tetap lembab dan juga tetap sehat. Oke, perlu digarisbawahi untuk kulit wajah yang untuk kulit wajah yang sensitif ya teman-teman, untuk wajah kulit yang sensitif disarankan untuk penggunaannya itu tidak terlalu sering, cukup satu minggu itu hanya satu kali saja, karena bisa mengakibatkan iritasi. Kecuali untuk wajah yang kebal dengan produk-produk yang
Untuk teman-teman yang kebal ya, yang kebal dengan kandungan-kandungan di kosmetik ya teman-teman. Karena banyak ada juga ya orang-orang yang kulit wajahnya itu kayak kulit badak, mau ditempelin apapun tidak bereaksi apa tidak bereaksi negatif, tetapi kuat gitu teman-teman. Ada kalau saya itu kulitnya sensitif, jadi sangat apa ya, sangat pilih-pilih sekali bahan-bahan yang mau digunakan untuk merawat kulit wajah saya. Oke, apa saja sih yang didapat ya ketika kita order si serum ini ya, serum Black Head Mask ini? Kita akan mendapatkan ini teman-teman, satu botol ini ukurannya 17 ml. Kemudian nanti akan dapat juga kertasnya teman-teman. Jadi cara penggunaannya itu kita tinggal oleskan saja ke hidung. Kemudian setelah itu tunggu sampai apa, tempelkan ini ke apa, ke hidungnya, ke area wajah yang sudah dioleskan dengan si Black Head Mask ini. Kemudian tempelkan ini kertasnya. Kemudian setelah itu tunggu sampai kering sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu tinggal diangkat saja, tinggal dikelopek saja. Nanti akan terangkat kulit mati dan juga komedo-komedonya. Kalau gak percaya silahkan coba saja. Dikarenakan saya sudah coba kemarin dan benar banget bisa mengangkat komedo dengan mudah tanpa sakit dan juga tidak nyeri. Ya pastinya aman dan juga sehat. Daripada pergi ke klinik-klinik yang katanya itu sakit ya teman-teman untuk mengangkat komedo, saya sih sarankan menggunakan ini saja karena ini tuh bisa digunakan di rumah kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya. Tetapi jangan lupa gunakan dengan prosedur ya, dengan prosedur yang sudah ditentukan untuk menghindari apa ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin cuma sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. See you next time. Subscribe yang banyak. Bye.